Oke, halo, selamat sore teman-teman pilot drone semuanya. Di vlog kali ini saya akan berbagi tips tentang DJI Mavic. Oke, DJI Mavic. Lebih tepatnya gini, saya kan pakai iPad Tab ya. iPad mana muat ke sini, ke remote-nya. Kalau di DJI Phantom 4 dan kawan-kawan Phantom series itu bisa, iPad itu masuk ya. Masuk gak muat nih. Jadi saya akan berbagi tips gimana caranya biar tab atau iPad ini masuk ke sini. Oke, sini saya membeli namanya ini. Ini bukan endorse ya, saya cuma membantu teman-teman yang kesulitan mungkin. Ini saya pakai ini dari merek Sunny Life, tablet bracket. Ya ini kardusnya ya. Setelah buka isinya ini. Kita dapat strapnya. Sorry saya nunduk. Ini soalnya saya kameranya saya taruh di motor ini. Saya nggak bawa tripod. Dapat strap dan dapat ini penampakan bracketnya. Kelihatan? Nah, ini dia bracketnya. Jadi ini kita taruh di iPad-nya dan kita taruh di remote-nya. So jadi seperti ini peran. Jadi kita kalungkan dulu caranya. Kemudian kita ini sebelah sini nih. Ini kita masukin ke iPad-nya. Nah, sebelah sini juga. Nah, ini akan sudah tergantung seperti ini caranya. Kemudian kita masukkan lubang ini. Ini ya, ini sebelah sini nih. Ini kan ada pembatas, ini kuncinya. Kita masukkan ke lubang sini. Jadi intinya seperti ini. Usahakan seimbang, kan kirinya harus pas. Oke, udah terpasang nih. Seperti ini caranya. Jadi sesuai di deskripsi produknya, free boot hand. Jadi tangan saya free. Dan ini benar-benar membantu banget buat ketika take off Mavic di lokasi yang berpasir, kotor, biar nggak debunya masuk ke gimbal ya. Jadi ini bahaya kalau sampai pasir masuk ke gimbal. Masuk ke dalam juga bahaya karena kipasnya nyedot, buang ke sini. Jadi bermanfaat banget, kita bisa take off tangan. Oke, langsung kita coba. Kita hidup. Oh, kabelnya belum ya. Nah, kabelnya tinggal masukin biasa ke lubang yang sebelah sini. Lubang sebelah bawah. Oke, masukin. Jadi kita nggak pakai kabelnya sebelah sini. Pin dulu. Kemudian itu pin drone-nya. Tunggu sebentar loading. Masih connecting. Jadi ini bermanfaat banget. Sekali lagi saya kenapa saya pilih ini, banyak sekali di pasaran yang tipenya langsung ke sini tanpa pakai ini. Jadi saya kenapa pilih ini selain karena ya murah, 190.000. Jadi ini terlebih bisa free boot hand, jadi tangan saya tidak usah megang, layaknya seperti DJI Phantom ya, remote-nya ada gantungannya ya. Jadi bermanfaat banget ketika mau hand take off, hand landing, karena kan kalau Mavic take off pakai tangan kan sulit gini, nyangkram HP-nya kita masih megang, tangan satu megang ini, tangan satunya pegang remote, sulit banget kombinasi tombol unlock stick ya. Jadi harus pakai auto take off. Nah, auto take off kalau nggak dipegang sulit juga geser ini ya. Ini kan sulit kalau tangan satu. Jadi kita harus pakai penggantung pembantu ya, atau pakai co-pilot. Tapi lo nggak ada co-pilot, kita harus bekerja sendiri.
Oke, langsung. Nah, ini kita langsung aja buktikan kalau ini gampang. Kita pakai auto take off karena ya bisa pakai biasa, cuman ya kalau udah Mavic otomatis enak lah. Ini agak kesulitan kita kombinasi pull up sticknya, jadi kita pakai yang auto take off aja. Auto take off, geser ke kanan, dan jadi bracket iPad ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang pengen tangannya lepas dari remote. Untuk landingnya juga sama, lebih gampang. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, jadi bermanfaat banget. Simple. Saya belinya di Kevin Hobbies. Ini bukan endorse. Bang Brewo. Oke, sementara udah gini aja dulu review dari bracket iPad-nya merek Sunny Life. Kalau ada yang mau ditanyakan, komentar aja di bawah. Saya mau nerbangin dulu ya, mau main-main dulu. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like jika bermanfaat, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.